Pagi ini kita melanjutkan perjalanan masih bersama Kang Adi. Kita mau naik Cikurai dari stasiun Cicalengka ya ke stasiun Bandung. Bandung karena lokal Bandung Raya minggu pagi itu serem ya, tidak masuk akal. Susah cari tempat duduk, kita milih Cikurai. Jadi untuk yang pagi itu dari arah Cicalengka ya, jadwalnya sedikit ada jam 6.40 lanjut lagi 8.11. Nah, yes, kita harus nyampe sana sebelum jam 10, sedangkan lokal di belakangnya itu sudah lebih dari jam 10. Jadi kita milih yang Cikurai. Ini gang menuju ke stasiun. Pemahaman orang sama lingkungan kereta beda, Mas. Keramaian stasiun Cicalengka ya, karena ada dua kereta lokal ditambah satu kereta Cikurai, penuh singko. Iya, inilah kepadatan lokal di hari Minggu. Keren cool. Memang lokal Bandung Raya. Stasiun Cicalengka ini adalah stasiun terminus bagi perjalanan kereta api lokal Bandung Raya. Jadi setelah tiba di Padalarang menuju Cicalengka, nanti mungkin akan berlangsung. Setelah kemarin setengah harian hunting ya, kita hari ini melanjutkan perjalanan ke kantor pusat PT KAI. Ada acara di stasiun apa di aulanya ya. Kita mengawali hari ini bukan naik lokal Bandung Raya, tapi kita akan naik kereta api Cikurai sampai ke stasiun Bandung. Ya, kereta api Cikurai dari Garut tujuan akhir Pasar Senen dengan kereta ekonomi khusus ya, ekonomi Kemenhub yang seatnya bukan 32 tapi 22 sehingga lebih nyaman. Dengan tarif hanya 15.000 saja kita bisa berpergian dari Cicalengka sampai ke Bandung ya, menggunakan tarif khusus yang bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan. Iya,
Ini berapa? Ini 4. Mundur satu lagi. Dan armada kereta cepat ini adalah 4.3 meter. Dan 22 berangkat dari stasiun Cicalengka. Dan juga untuk kereta api Cikurai ini ada tarif khusus dari arah Garut. Baiklah teman-teman, inilah rangkaian kereta api Cikurai yang memakai rangkaian kereta api ekonomi dari Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang memiliki perbedaan cukup signifikan ya dengan lokal Bandung Raya, di mana seatnya di sini adalah 2-2 dan istimewanya adalah jarak antar kursinya cukup lega sehingga kita bisa duduk dengan lebih nyaman dan tidak terlalu tegak ya kursi belakangnya. Gabusnya juga tinggi. Sementara rak bagasinya masih sama. Di atas kita bisa lihat ada pendingin udara yang cukup merata dari ujung ke ujung dan ada lubang bekas kipas angin ya dulunya. Sementara lampunya terletak di tengah. Yang unik dari K3 Kemenhub ini adalah mejanya yang masih cukup besar. Kalau K3 yang lain mejanya sudah mengecil, mungil. Bisa makan nasi padang di sini. Bisa sekalian pesta juga, Mas. Dan kacanya juga lebar ya. Lebar, lebih cerah dan ada LED di ujungnya. Yang istimewa adalah tarifnya 3 kali lipat lokal Bandung Raya. Kalau dari Cicalengka ke Bandung berapa, Mas? 15.000 ya? Sama 15.000. Itu 2 jam sebelum keberangkatan. Enggak, kalau lokal Bandung Raya 5.000 ya? 5.000, ada yang 7.000, ada yang 8.000. Dan kalau dari arah Garut ke arah Bandung, itu kan ada Garut Cibatuan. Garut Cibatuan tuh 14.000 harganya. Tapi kalau Tarsus naik ini 15.000. Cuma pertaruhannya kalau nggak dapat. Beda 1.000 doang. Tapi kalau nggak dapat runyam ya. Ini lihat selalu dapat kalau dari arah Garut ke Bandung. Nanti di Bandung itu ada perpindahan penumpang lagi. Penumpang-penumpang yang nggak kebagian Argo Parahyangan larinya ke sini. Iya juga sih ya, ke Jakarta. Murah meriah. Yang mau ke apa, yang mau ke Bekasi, yang mau ke Jatinegara. Berapaan ke Jakarta dari Bandung? 45 juga. Wih, mendingan ya. Separuhnya GoPar ekonomi. Lebih dari separuhnya ini. Iya, GoPar-nya udah cepet kalau yang premium. Tapi ini KTK Kemenhub sih masih enak. Nggak ribet juga di kaki. Di punggung juga nggak pegel. Iya. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke kantor pusat untuk mengikuti acara di aulanya ya nanti. Di Cicalengka tadi udah full keretanya. Rancakek. Di sini ya begini ya. Ini dia rangkaian MU-nya ya kayaknya ya. MU-nya kereta cepat diterpalin. Oh, bukan, cukup panjang. Jadi kayaknya rangkaian aslinya ini. Sampai lupa. Diterpalin lagi, tapi kita bisa melihat di sela-selanya ada warna merah, jadi sepertinya itu rangkaian yang nanti akan berdinas. Kok si komandan udah ditutup? Ini dia kantor kereta cepat Indonesia Cina, KCIC. Ya. Itu dia lokomotif ijo-ijo, si Melon. Ini dia suasana mendekati stasiun Kera Condong. Banyak bangunan sudah diratakan karena proses persiapan pembangunan jalur ganda daripada Larang hingga Cicalengka. Kami hormati sesaat lagi kereta api Cikurai akan tiba di stasiun Kera Condong. Menjelang stasiun Kera Condong, kita bisa melihat rangkaian kereta api Pasundan ditarik oleh CC 019501 YK. Siap-siap berangkat nanti pukul 10 ya, Kak Pasundanya. 10.15. Oh, 10.15. Sekitar pukul 10 pokoknya, lebih dikit. Ini dia Argo Wilis Light alias Kak Pasundan. Berangkat dari Kiara Condong. Habis ini pemberhentian berikutnya stasiun Bandung ya, Mas ya? Iya. Stasiun Bandung sedikit terlambat. Harusnya sudah sampai dari tadi. Harusnya udah berangkat Bandung. Iya.
Viaduk Bandung menjelang stasiun Bandung. Kantor pusatnya di sebelah sono, sudah ketutupan pun. Oh itu dia. Sampai ketemu sore nanti di kereta api Argo Parahyangan. Siap.